Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini lagi ada di Kontesan Batang Kecep Alur. Langsung masuk aja. Oke, lokasi seperti ini, Lur. Ini pesertanya banyak. Ini dari belakang banyak yang pakai genset, pakai tool juga banyak, Lur. Ini penjual-penjual cukup ramai. Oke, kita masuk. Ini kayaknya lagi pengukuran kategori SPL, coy, Lur. Siap. Ini spek 5000 watt kayaknya. Oke, di sini absen selur yang kelihatan. Ini ada netral audio paling pojok. Kemudian nomor 2 nggak ada namanya. Ketiga, Cipta Audio. Hormati. Dina Audio. Isi dong. Siva Audio masih banyak lagi, Lur. Ini spek kasih kesempatan dulu. 4 speaker 18. Lanjut apa orang? Kemudian mid high-nya 2 book double. Seperti ini ya, rata-rata seperti itu. Yang sini. Hah? Yang pakai T24N juga di sana. Tadi power. Ya di sana yang digantung di atas cukup banyak. Mani. Ya wes, lanjut. Yang di sini seperti ini. Ini juga banyak, Lur. 160 dB sawer. Oke, untuk strum-strum ya. Di sini ada ya. Diesel. Diesel, kemudian ada genset juga. Ya. Baik. Ini untuk tampak barang ini sudah enggak ada kabel-kabel sebagian. Bapak harus dibuka, Bro. Harus buka, Mas. Ini di sini ada genset lagi. Kemudian ada diesel. Siap. Diesel dan diesel rata-rata pakai diesel. Bro. Ya begin. Oke, yuk. 1, 2, 3. Nih, nggak tahu pengukuran apa. Tumpang itu kalau kalian, kita nggak coba saya.
wani larang asam mulu wani pula wani pedul nutupi master ki wani wani tak tutupi master ini ora wani ya wis iki umur gawe sing 10.000 berarti cok siap 1 2 3 Ya, 1 2 3 Giliran ya. Buat. Kita saksikan digital. Dari T apa ini? TJS Audio nih. Si audio dari Pekalongan. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong, tak lama. Kalau oke. Yeah.
mau bicara dulu. Di kerumunan KTSC ini, sound memang sound artis ini. 131,0, DBC 124,4. Kita lihat ya, Lur, ini ada jaket dari suara Mandiri, guys. Dan di sini ada Gen 18,8 kva. Kita lihat ke belakang, di sini ada Z audio bawa 1, 2, 3, 4 power. Tumiser tadi pakai Midas. Subnya ada 1, 2, 3, 4, 8 subwoofer single. Middlenya 1, 2, 3, 4, 8 single power. Outputnya kemudian di sini ada suara Mandiri yang ikut kontes, tapi ya bukan yang untuk stand utama. Sama bawa 8 sub single, karena kalau atau double enggak apa, Lur. Kayak besar sih. Landre bawa 4 Landre. Kemudian powernya enggak tahu ya berapa nih. Seperti ini ya, Lur. Kemudian untuk stand utama ini CV suara Mandiri, untuk Landre-nya kayaknya bell up. Untuk subnya 4 double, jadi 8 speaker panggung utama. Oke, untuk stand utama dari suara Mandiri menggunakan power dari SAE tulisannya, Lur. Tidak tahu ya ini SAE itu merek mana, saya baru dengar. Kemudian untuk gensetnya ada di sana, sama ada di belakang sana, tapi nggak nyala, Lur. Seperti ini. Ini untuk Landre bawa 6 Landre mid high, kemudian 2 Landre low. Subnya ada 4 book double. Lagi disini Nexon utama dari belakang suaranya. Di samping Lur, di sini ada Gibran sama suara Mandiri buka stand. Ini Gibran bawa sound out di sini. Kemudian untuk suara Mandiri di sound utama, sama tadi juga ikut kontes juga, tapi yang bukan untuk sound utama. Nampakan dari depan. Kita lihat mepet. Bisa. Ini bawa 18 in single 4. Ini Gibran model enggak tahu, Lur. Kayaknya CBS kok. Yang bawa Super Scope. Enggak sama, Ding. Yang atasnya Landre, 4 Landre AND.
Ini untuk stand dari CV Suara Mandiri. Jalan sehat. Ada mixer yang jalan sendiri ya. Merek Prison. Untuk DLMS Marani lur, banyak lur yang mau silakan. Marani yang 2 in 6 out kalau nggak salah 7 jutaan. Dan yang 4 in 6 out kalau pernah tanya waktu itu sekitar 12 jutaan. Tergantung dari fit sama itunya lur. Kilohertz-nya. Makin tinggi kilohertz makin mahal. 2 in 6 out, 4 in 8 out. Itu fit sama hasilnya berbeda-beda. Semakin tinggi semakin mahal.